Halo, selamat siang para yang lo di seluruh Nusantara. Kembali lagi di channel Mancing yang gak pernah bocos. Hari ini saya ingin mereview sebuah produk, yaitu berupa joran mancing untuk ultralight casting, tentunya dengan harga yang sangat murah dan sangat terjangkau di kantong teman-teman semua. Oke, dan apa ini, sebelum kalian nonton pastikan sudah subscribe dan juga notifikasi untuk menerima pemberitahuan terbaru dari channel ini. Oke, tanpa berlama-lama kita lanjut review joran ini. Oke. Oke, ini adalah joran UL seri terbaru. Ini adalah joran custom. Oke, dilihat dari penampakannya bahwa joran ini adalah joran custom fiber solid, dimana kita tahu kalau joran dengan solid fiber atau solid karbon dengan bahan solid, intinya dia sangat kuat, bukan hanya kuat tapi kuat sekali karena dia padat atau solid. Oke, ini penampakannya, inilah joran custom seri 26 lib. Dari bawah ada buttnya, kemudian ada reel seat, hanya reel seat biasa. Oke, ini dia reel seatnya. Kemudian lanjut ke reel seat batasnya. Di sini tidak tertera spek jelas dari joran ini, namun dari produsennya menjelaskan bahwa joran ini speknya 26 lib. Oke, kemudian ada variasi lilitan seperti ini. Ini cincin pertama dari joran ini. Oke, ini cincin pertama. Dia menggunakan cincin kaki satu non Fuji. Oke, non Fuji ya guys. Kemudian ini dia sambungannya. Karena dia fiber solid, jadi dia menggunakan sambungan shock seperti ini. Jadi kelihatan lebih besar sedikit di sini di bagian sambungan karena dia memakai shock ini. Ini dia. Biasanya kita jual juga shocknya ini untuk custom jualan solid, terutama untuk fiber ataupun untuk karbon solid. Ya. Ini cincin kedua. Kalau dilihat ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8 cincin ultralight. Oke. Mari kita tes kelengkungan. Ini ya guys. Ini kita tes kelengkungan. Seperti ini. Sangat lentur namun sangat kuat. Lihat ini. Seperti ini. Oke. Kalian bisa menekuk atau membuat bending joran seperti ini. Oke. Ini kita akan coba tes bebannya. Kita kasih reel, kemudian kita angkat beban roda. Oke. Oke, kita coba sandingkan ini dengan reel ukuran Cemar C1000 ya. C10. Coba untuk mengangkat ini sandalnya. Ya, seperti ini. Oke, ini lengkungannya. Ya. Ini pengen bobok ini, Pak. Ya. Pak, ini bawa gitu. Ini bangnya. Itu. Bangnya gitu, Mik. Oh. Ini main. Ayo main yang gini malu mau kayak, Bu. Tidak pada putunya, oh.
Oke, salah satu kekurangan dari Joram ini adalah dia terlalu lenter. Kita lihat lenternya. Jadi lifting powernya itu kurang, angkat ketika angkat beban dia agak berkurang. Oke, namun salah satu kelebihannya dia sangat kuat seperti ini. Oke, jadi ada kelebihan ada kekurangan. Dia murah, namun daya angkatnya kurang. Tapi dia kelebihannya adalah bahannya sangat kuat. Oke, untuk harga ini harganya adalah 99.000. 99.000 dengan panjang 180 cm. Oke, jadi bagi kalian yang berminat silakan hubungi kolom deskripsi. Kita sudah taruh kontak WA, Facebook juga, Shopee juga ada. Silakan hubungi kami. Oke. Ingat sebelum kalian membeli joran pastikan sudah tahu jadi apa yang kalian beli. Oke. Jangan buat hobi itu ribet, buatlah hobi itu menyenangkan. Salam hebat.